Tahukah kalian? Kanal YouTube Dot Design diperkirakan mengantongi pendapatan hingga $138.000 per bulan, setara dengan 2,12 miliar rupiah per bulan. Estimasi pendapatan animasi Dot Design sejak awal tahun mencapai lebih dari $70.000 per bulan, setara dengan 1,07 miliar rupiah. Dot Design adalah kanal YouTube film animasi pendek karya anak bangsa. Dot Design bergabung dengan YouTube sejak 29 Mei 2019 dan telah mengunggah 183 video. Dari seluruh konten yang telah diunggah, kanal tersebut berhasil menghimpun 6,32 juta subscribers dengan 746 juta kali penayangan. Dot Design memproduksi film-film animasi sederhana dengan dubbing suara berdurasi pendek sekitar 2-5 menit. Meskipun gaya animasinya terbilang sederhana, konten-konten Dot Design secara perlahan sukses menarik atensi penonton. Hampir semua konten yang mulai diunggah tahun lalu telah ditonton jutaan kali. Dari situ, bisa diperkirakan berapa pendapatan yang diperoleh dari Dot Design dari bagi hasil iklan YouTube. Dikutip dari My YouTubers Me 229, estimasi pendapatan animasi Dot Design diperkirakan mencapai sekitar $221.000 sampai dengan $1,33 juta jika ditotal, setara dengan 3,39 miliar rupiah lebih. Namun, itu adalah angka estimasi secara keseluruhan. Jika dipecah per bulan, pendapatan Dot Design bervariasi antara $73.400 sampai dengan $112.000 per bulan. Jika dibuat rata-rata, pendapatannya adalah $138.000 per bulan. Nilai itu setara dengan 2,12 miliar rupiah per bulan. Estimasi pendapatan tertinggi didapat pada Februari 2023, di mana Dot Design diperkirakan mengantongi $112.000, setara dengan 1,72 miliar rupiah. Demikianlah informasi tentang estimasi pendapatan animasi Dot Design, kanal YouTube hiburan buatan anak bangsa yang membuat konten-konten animasi berdurasi pendek. Jangan lupa like, subscribe dan tonton video lain di channel ini. Terima kasih.